debat publik dan dialog tiga calon rektor Universitas Indonesia periode 2019-2024 berlangsung pada 26 September 2019. Debat diadakan di Makara Art Center Kampus UI Depok. Ketiga calon rektor yang berdebat adalah Profesor Abdul Haris, Profesor Ari Kuncoro, dan Profesor Budi Wiweko. Akan ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab para calon rektor, tapi pada saat rekannya sedang menjawab harus pakai headphone. Ini semacam kuis zaman dulu, ada yang ingat tidak? Continuous improvement, perbaikan yang terus-menerus. Jadi kalau ada next level of excellence, setelah proses seleksi sejak bulan Mei hingga September 2019, pemilihan rektor kemudian dilakukan dengan cara voting. Skema voting dengan proporsi suara 65% dari Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia yang beranggotakan 15 orang, dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang memiliki hak suara 35% atau setara dengan 8 suara. Dari hasil voting, Profesor Ari Kuncoro memperoleh 14 suara, disusul oleh Profesor Abdul Haris dengan perolehan 9 suara. Sedangkan Profesor Budi Wiweko tidak mendapatkan satu suara pun. Profesor Ari Kuncoro yang kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dalam debat publik dan dialog calon rektor mengusung visi menuju Universitas Indonesia yang inovatif, mandiri, unggul, inklusif, dan bermartabat. Pendekatan yang ditekankan Profesor Ali adalah kolaborasi dan networking. Menghasilkan pendapatan dari riset. Ada berapa step? Pertama, kita harus punya sesuatu yang dilirik orang. Kalau di UI itu ada sosio kesehatan, bisa berbasis fintech. Selain itu, Profesor Ari Kuncoro juga berencana untuk meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan koordinasi, kerjasama, dan negosiasi. Yang dipentingkan itu bukan kepintaran individu, tetapi adalah kepintaran dia sebagai tim. Ya. Karena pada dasarnya kalau kita bekerja di dunia nyata, itu tim. Ya. Jadi yang individu itu ya boleh saja dia IPK-nya tinggi, tapi itu adalah catatan akademis. Akhirnya suksesnya adalah bagaimana dia dengan timnya itu bisa melakukan tugasnya. Setelah resmi menduduki posisi rektor, dalam jangka terdekat, Profesor Ari Kuncoro akan memperbesar area kerjasama dalam bidang riset dengan perguruan tinggi di luar negeri. Bahwa di dunia ini sekarang hampir semua perguruan tinggi itu mempunyai masalah kendala, kan? Kendala anggaran. Jadi kerjasama menjadi sesuatu yang penting, ya. Dengan kerjasama, maka dia bisa mengatasi kelemahan-kelemahan individu, bahkan saling bertukar pikiran, dan membuat yang namanya network effect, ya. Dan bisa membuat platform bersama. Rektor terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Desember 2019 diharapkan dapat menahkodai Universitas Indonesia sebagai guru bangsa yang membangun proses transformasi Indonesia untuk menyejahterakan masyarakat. Harapannya atas rektor yang terpilih, pertama dia bisa membangun UI ke depannya lebih baik lagi, mengkonkretkan janji-janji di visi dan misi ke depannya lebih nyata lagi. Yang kedua, harapannya kontrak politik yang telah diajukan dan ditandatangani oleh rektor terpilih semoga bisa diakomodir dan direalisasikan dalam perjalanannya. Dan yang ketiga, semoga rektor yang terpilih ini bisa menjadi lebih dekat lagi bersama mahasiswa dan kemudian bisa lebih mengakomodir lagi berbagai kebutuhan mahasiswanya, baik yang sudah diajukan di dalam kontrak politik maupun nanti hal-hal insidental 5 tahun ke depannya. Seperti itu. Muhammad Febrian, Alma Sandrina, TVRI. Thank you.